Assalamualaikum, kembali lagi di channel saya. Oke, jadi di video kali ini kita akan memberikan tutorial simple ya, cara membelah layar ya, atau split screen di HP Samsung A02 ya. Jadi di sini saya tidak menggunakan Samsung A02 ya, melainkan menggunakan Samsung M11 ya. Oke, namun untuk cara split screen di HP Samsung ini sama ya. Oke, jadi di sini silahkan buka aplikasi yang akan di split screen ya. Jadi sebagai contoh kita buka aja pengaturan, kemudian kita klik recent app ya, kita klik recent app seperti ini, kemudian kita tekan pada logo aplikasi yang di atas ini ya, kita tekan. Nah, jadi di sini ada pilihan buka dalam tampilan layar pisah ya, yang kedua ini buka dalam tampilan layar pisah, kita klik. Nah, maka jadi sekarang kita udah menjadi split screen ya, seperti ini. Jadi layarnya udah terbagi ya, atau layar pisah. Oke, jadi caranya mudah ya. Jadi cukup buka aplikasinya, contoh ya, kita klik recent app, kemudian tekan pada aplikasi seperti ini, kemudian pilih buka dalam tampilan layar pisah ya. Oke, gitu aja videonya ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.